Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tangerang menggelar Gebiar Merdeka HUT 8 ke-79 RI, Minggu, 25 Agustus tahun 2024. Acara yang berlokasi di Tiga Reksa ini dimeriahkan berbagai macam perlombaan, seperti lomba layang-layang, tarik tambang, senam sehat, jalan sehat, dan catur. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tangerang Astayudin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah gigih dalam menyukseskan kegiatan Gebiar Merdeka tahun ini. Kata dia, perlombaan ada hadiahnya seperti kipas angin, setrika, dan hadiah utamanya sepeda listrik. Kata dia, kegiatan seperti ini akan dilaksanakan kembali pada tahun depan dan lebih meriah. Sementara itu, Sekretaris Panitia Gebiar Merdeka HUT ke-79 RI Untung Syahputa menambahkan, kegiatan Gebiar Merdeka sekaligus sebagai ajang memperkenalkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Sony Dimyati Natakusuma dan bakal calon bupati dan wakil bupati Tangerang Maisyal Rashid Intan Nurul Hikmah kepada para kader Gerindra di Kabupaten Tangerang. Terima kasih.